Kembali aksi pencurian sepeda motor di wilayah Kota Semarang terekam kamera pengawas alias CCTV. Pelaku dengan santainya menggasak motor yang tengah terparkir di sebuah garasi. Usai melancarkan aksinya, pelaku langsung kabur melarikan hasil curiannya. Seperti inilah detik-detik rekaman kamera pengawas atau CCTV yang menunjukkan aksi pelaku pencurian saat tengah menggasak sepeda motor yang tengah terparkir di dalam sebuah garasi rumah. Dilansir dari akun Instagram @infokejadiansemarang, pencurian tersebut terjadi di kawasan Pandean Lamper. Kejadian tersebut berlangsung pada hari Minggu pagi kemarin. Pelaku yang mengenakan hoodie berwarna gelap tampak berdiri persis di dekat sepeda motor merek Scoopy berwarna putih dengan plat nomor polisi G2653UU. Tak berselang lama ia menaiki sepeda motor tersebut dan berhasil keluar dari dalam garasi untuk langsung melarikan diri bersama barang curiannya. Terkait hal tersebut, masyarakat diminta untuk terus waspada atas maraknya aksi pencurian seperti ini. Tim Liputan Temanggung TV.